para peserta didik kelas 12. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kritik sastra. Maka pada hari ini saya akan memberikan contoh seperti apa kritik sastra itu sendiri. Yang akan saya ambil adalah contoh kritik sastra puisi Hatiku Selembar Daun karya Suparti Djoko Damono. Di puisi Hatiku Selembar Daun ini memiliki tema tentang keagamaan, yaitu orang yang telah lupa akan kewajiban untuk beribadah, terbukti pada bait terakhir yaitu sesaat adalah abadi sebelum kau sapu tanganmu setiap pagi. Rasa di puisi ini penyair, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Dalam hal ini, puisi merasakan penderitaan akibat ulahnya sendiri. Nada yang ada pada puisi ini adalah nada itu berhubungan dengan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada mengurai, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah. Menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca. Amanat yang terdapat pada puisi ini adalah pengarang mengingatkan kepada pembaca akan kecilnya manusia di mata Allah. Oleh karena itu, pengarang berpesan kepada pembaca untuk menggunakan waktu sebaik mungkin di dunia ini. Bersyukur apabila mendapat rahmat dari Allah dari segala dan selalu beribadah dan berbuat baik sebelum ajal menjemput. Baik para peserta didik kelas 12, saya akan masuk ke materi yaitu contoh kritik sastra puisi Hatiku Selembar Daun. Tadi adalah sekilas tentang analisis intrinsik puisi tersebut. Saya akan membacakan puisi ini adalah judulnya yang berjudul Hatiku Selembar Daun karya Suparti Djoko Damono. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak berbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Saat abadi sebelum kau sapu taman setiap pagi. Dari puisi di atas, maka dapat kita melakukan kritik sastranya. Kritik sastra yang terdapat pada puisi tersebut yaitu tentang makna. Makna puisi menurut para pembaca ataupun penikmat puisi berbeda-beda. Salah satunya pembaca, penikmat puisi memaknai puisi ini tentang seorang yang sedang mencari jati dirinya yang hilang. Ada pula yang menyebutkan sang penyair memaknai seorang yang telah menemukan akhir hidupnya karena penyair terbaring mengenang segala masa lalunya yang ia sesali sebelum nyawanya terenggut. Selain itu juga ada pembaca lain yang memaknai puisi ini dengan kalimat berbeda namun hampir sama serupa. Intinya yaitu pengarang menggambarkan bahwa ia hanyalah selembar daun yang dengan mudahnya lepas dari ranting walaupun hanya terkena angin. Selain itu juga ada yang memaknai bahwa makna puisi ini tentang seorang yang mencoba meratapi nasib dan sikapnya selama ia hidup karena ia telah di ujung tanduk atau di detik-detik akhir hidup. Ia menyadari bahwa kehidupannya akan abadi walaupun hanya sesaat karena semua yang ia lakukan tak akan terulang. Adapun
lain memanai puisi ini dengan kalimat berbeda namun hampir serupa. Intinya yaitu pengarang menggambarkan ia hanyalah selembar daun yang dengan mudahnya lepas dari ranting walaupun hanya terkena angin. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa makna puisi ini tentang seorang yang mencoba meratapi nasib dan sikapnya selama hidup karena ia telah di ujung tanduk. Semua yang ia lakukan tak akan terulang. Ia mencoba menyesali apa yang telah ia lakukan selama ia hidup. Ia mencoba berubah semua sikap buruknya namun waktunya hampir habis. Sehingga ia mencoba melakukan yang terbaik sebelum kematiannya tiba, walau hanya sebentar. Dari kritik sastra itu sama dengan unsur intrinsik tadi. Pesan pengarang yang terkandung di dalam puisi untuk pembaca. Pengarang mengingatkan kepada pembaca akan kecilnya manusia di mata Allah. Baik, itu contoh kritik sastra puisi yang berjudul Hatiku Selembar Daun. Yang berjudul Hatiku Selembar Daun, karya Suparti Sukodono. Para peserta didik kelas 12, sekian materi tentang kritik sastra yang berhubungan dengan puisi. Anda bisa mencari nanti kritik sastra tentang novel, tentang cerpen, tentang kritik sastra. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini. Selamat berkarya untuk kita semua. Tuhan memberkati.